Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Pada video kali ini kita akan mereview sebuah bus Pandawa 87. Bus pariwisata. Nah, dan masuk BMP Bakti Mukti. Yang pemain Pekanbaru ya. Yang akan menuju Jogja Solo. Nah, ini dia busnya ya. Ada Pandawa dan Bakti Mukti. Nah, mantap Pandawa ya. Mantap. Ada Jerry ya. Mantap ya. Di KM 11 ya. Seberangnya Sinar Jaya dan Epastar. Nah, inilah kru dari Pandawa 87. Namanya siapa Pak De? Namanya siapa? Aci, jangan ditakdirin. Oh. Ada Pandawa 87. Mercy 1526. 1626. Ah, mantap ya Pandawa. Kita akan review bagian dalam dari Pandawa. Pandawa. Kita akan review bagian dalam dan pada awal 87. Ya, Mercy ya. Mantap. Pandawa. Pandawa satu unit yang akan menuju Madiun, Jogja ya. Mantap Pandawa. Dan inilah ya dari bus pemesan tiket dari Limbersai. Nah, nomornya ada di sini teman-teman, bisa dicatat sendiri. Ini Limbersa. Harapan Jaya. Nah, ini ya nomornya dan Bakti Mukti ya. Teman-teman bisa catat sendiri ya nomornya. Nah, inilah lokasi tempatnya di KM 11. Ah, mantap ya Pandawa. Ah, Pandawa 87. Ah, inilah busnya ya, bagian dalam dari Pandawa 87 ya. Ah, mantap Pandawa 87. Jos mantap Pandawa. Kenapa Kak Andri tidak ikut? Nah, inilah bagian dari Pandawa 87.
Ah, mantap. Ini menggunakan Mercedes-Benz 1626 air suspensi. Nah, ini logo Mercy-nya ya. Nah, dan dashboard-nya. Total seat 50. Ini rimba kencana. Difasilitasi bantal ya untuk leher. Nah, mantap ya teman-teman, Pandawa 87. Ah, mantap. Dan ada boneka juga. Namanya siapa, Bang? Wan. Ini jam berapa berangkatnya, Bang? Bah, ini mau numpang istirahat aja. Oh, numpang istirahat aja ya. Okay. Ini dari Sekayu ya, Bang ya? Hah? Dari Sekayu apa mau ke mana? Dari Sekayu mau pulang. Mau pulang ya, jemput antar nanti ya. Iya. Ini fasilitasnya apa aja, Bang? Nah, ini yang gini aja. Apa mesti karaoke-nya ada? Sudah. Karaoke ya. TV-nya dua ya, Bang? Iya, dua. TV ada WiFi. Ada buat YouTube aja. Pandawa 87 melepas dari kota Palembang. Nah, Pandawa. Melanjutkan perjalanan Pandawa.